Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMTN, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Kolaborasi Kaan dan Rafale berpotensi terjadi dengan terbentuknya skadron tempur gabungan. Turki dan Qatar secara resmi telah membentuk skadron tempur gabungan baru-baru ini. Pembentukan skadron tempur gabungan ini menandai eratnya kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan. Tidak hanya itu, Turki dan Qatar bahkan berpotensi menciptakan kolaborasi antara Kaan dan Rafale yang dimiliki masing-masing negara. Dilansir jurnaljakarta.com dari artikel berjudul Turki Qatar Establish Joint Fighter Squadron Strengthen Exciting Military Ties, yang diterbitkan lamanan Defense Security Asia pada Selasa tanggal 3 September 2024. Dibentuknya skadron tempur gabungan oleh Turki dan Qatar bukan merupakan langkah yang berdiri sendiri. 5 tahun sebelumnya, tahun 2019 lalu, Ankara telah meresmikan pangkalan udara Dukhan di negara tersebut. Bahkan kegiatan operasional di sekitar lokasi sudah terbilang berjalan lama. Termasuk di akhir tahun 2022, ketika Qatar sedang menjalankan amanah sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ketika itu, Angkatan Udara setempat berkolaborasi dengan Royal Air Force RAF dari Inggris dalam rangka pengamanan. Sehingga jalannya turnamen dipastikan aman dengan ketersediaan personil dan armada pesawat yang memadai. Bersamaan dengan terbentuknya skadron tempur gabungan dari Turki dan Qatar, Pangkalan Udara Dukhan yang juga dikunjungi Panglima Angkatan Udara Turki Jenderal Cia Cemal Kadioglu. Kunjungan Jenderal Kadioglu dimaksudkan untuk mengamati secara langsung seperti apa jalannya operasi dan pelatihan serta persiapan para prajurit sebelum melaksanakannya. Begitu juga dengan fasilitas di sekitar area skadron. Sebelum terbentuknya skadron tempur gabungan antara Turki dan Qatar, kedua negara sudah menyepakati perpanjangan perjanjian militer sejak 3 tahun yang lalu. Menurut informasi dari lamanan Middle East AE, dalam artikel berjudul Qatar to Train Air Force in Turkey Under New Deal yang terbit pada 1 Juli 2021, salah satu poin dalam perjanjian terbaru itu mencakup kerjasama pelatihan militer kedua negara. Dari kesempatan ini, Doha bersedia untuk menyiapkan setidaknya 36 unit jet tempur dan 250 personil militer yang mereka miliki untuk dilatih oleh Ankara. Sebagai konsekuensinya, pesawat yang dimiliki salah satu negara kaya di Timur Tengah itu diizinkan untuk mengudara di wilayah udara negeri Seribu Pagoda. Bahkan akses untuk masuk ke kawasan negara Mediterania itu terbuka lebar dengan tetap mengacu pada perjanjian yang berlaku. Sebaliknya, Turki bisa memasuki wilayah udara Qatar sepanjang tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan dibentuknya skadron tempur gabungan antara Turki dan Qatar, pertahanan udara kedua negara diharapkan semakin menguat. Apalagi kedua belah pihak sama-sama memiliki koleksi jet tempur terbaiknya. Saat ini, Ankara mengandalkan F-16 sedangkan Doha memiliki Rafale sebagai andalan masing-masing. Namun, varian pesawat tersebut yang digunakan sekarang sudah tergolong mendekati usang sehingga harus segera diganti dengan varian yang lebih modern, di mana mereka sudah mencapai upaya ke arah sana. Melansir lamanan Air Force Technology dalam artikel berjudul Turkey and New F-61 Fighter Deal After Extending Swiss NATO Entry yang terbit pada 29 Januari 2024. Turki sudah menyepakati pembelian 40 unit F-16 Fighter dengan nilai kontrak $32 miliar. Hanya saja, mereka tidak akan berhenti sampai di situ, karena mereka sedang mengembangkan jet tempur generasi kelima buatan mereka sendiri, yakni Kaan. Kaan yang diproduksi oleh Turki Aerospace Industry TAI itu telah di-launching pada 21 Februari 2024 lalu, dan kini tengah memasuki tahap produksi massal. Sementara, Qatar juga berniat menambah unit Rafale mereka dengan varian termutakhir saat ini, yakni Rafale F4. Informasi dari artikel yang berjudul Qatar to buy more Rafale Warplane French Strikers Partnership yang dimuat lamanan The Arab Weekly pada 26 Juli 2023 menyebut bahwa Doha sudah punya rencana membeli 24 unit tambahan. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin kolaborasi Kaan dengan Rafale di udara
akan segera terwujud melalui skadron tempur gabungan Turki dan Qatar ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Minggu-minggu ini Indonesia dikabarkan santer sedang meninjau berbagai macam alutsista dari Turki dan salah satunya ialah jet tempur Kaan. Dan Dirgantara Turki juga dikabarkan sudah meninjau PT Dirgantara Indonesia untuk join produksi jet tempur. Tapi belum dijelaskan jet tempur apa yang akan diproduksi di Bandung. Tapi diketahui saat ini Turki hanya sedang berfokus pada produksi jet tempur generasi kelima Kaan. Bila memang benar rumor itu, maka kekuatan Angkatan Udara Indonesia bakal sangat menakutkan dengan sederet jet tempur anyarnya, Rapale, F-15EX, dan Kaan. Kita tunggu kabar saja, semoga semuanya benar-benar terwujud. Nah, itu informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe terus channelnya DMT Dunia Militer Terkini.